Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu adalah hari Jumat. Bulan yang paling mulia Rajab. Hari yang paling mulia Jumat. Tempat yang paling mulia Darul Quran Istiqomah. Tiga kemuliaan sedang bertemu. Bulan Rajab, hari Jumat, tempat orang menghafal Quran. Inilah nikmat yang terbesar mesti kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aksiru salata alaya, perbanyaklah salawat kepadaku khususnya pada hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alaya, salawat kamu akan dibawa dari tanah laut sampai ke Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sekarang sedang berada di tanah laut. Tanahnya sudah kelihatan, lautnya belum. Salawat kamu dari tanah laut dibawa ke Masjid Nabawi, makam Nabi di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beribu-ribu solawat hari ini, tapi yang paling banyak solawat adalah solawat dari tanah laut. Loh, kok dari tanah laut? Ya, karena solawatnya paling banyak dikumpulkan. Ini nampaknya kelihatannya ada lebih kurang 100 ribu, lengkap dengan malaikat kiroman katibin, rokit atid, jin ifrit. Salawat-salawat kita hari ini dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada para malaikat, "Ini salawat dari mana?" "Dari Wuhan." "Bukan." "Ini salawat dari mana?" "Ini salawat dari Indonesia." "Indonesianya di mana?" "Kalimantan Selatan." "Kalimantan Selatannya di mana?" "Tanah laut." "Tanah lautnya di mana?" "Darul Quran Istiqomah." Maka malaikat membalas salam dari Nabi sampai juga ke kita. Nabi membalas salam kita. Tiga doa Nabi dari Madinah untuk masyarakat yang ada hadir pagi ini. Kata Nabi, Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Selamat suamimu dari pelakor. Saya mancing mereka, Pak. Seandainya mereka cuma diam aja, pasti artinya ambillah, gak apa-apa. Tapi begitu saya katakan selamat suamimu dari pelakor, amin, ternyata walaupun bapak sudah tuhak-tuhak, mereka tetap takut kehilangan bapak. Alhamdulillah. Loh, hilang kok alhamdulillah. Yang kedua, Nabi mendoakan kita semua kepada Allah warahmatullah. Semua yang hadir ini dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, semuanya mendapat barokah, barokah, barokah. Walaupun kepanasan, setiap tetes keringatnya jatuh menetes sebesar jagung. Kok Ustaz tahu? Terasa jatuh sebesar jagung. Ada yang keringatnya jatuh sebesar melinjo beserta emping-empingnya, panunya rontok. Insya Allah semuanya dapat balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ketika anak lahir, lucu, betul? Setelah itu dia pun lari-lari, lompat-lompat, lucu. Setelah itu dia pun masuk SD, lucu. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 mulai cabut, ngerokok.
Kelas 5, kelas 6 mulai beli lem kambing mabuk. Kelas 6 masuk SMP mulai pacaran. Mulai minta motor, bawa pisau ngancam. Mana motor? Kalau enggak beli kasih motor, aku bunuh. Akhirnya dia menjadi anak yang nakal, brengsek, setengah setan. Terasa ibu yang dulu mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan meregang nyawa, tapi akhirnya menyesal punya anak. Itu bisa terjadi pada anak. WhatsApp, main Instagram, ibunya pagi-pagi streaming sambil masak rebus kangkung. Heboh dunia ini sekarang, macam-macam wabah penyakit berdatangan, dunia sudah mau kiamat. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita dari serangan virus, dari kerusakan moral, dari kekacauan mental. Pengajian hanya dihadiri oleh orang tua-tua yang sudah diintip malaikat maut. Anak muda sibuk pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, hamil 3 bulan lahir. Ketawa aja. Macam paham aja. Maka tinggal satu-satunya benteng yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjaga anak kita tetap istiqamah, lahir dalam keadaan la ilaha illallah, matinya pun insyaallah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benteng terakhir itu bernama Darul Quran Istiqamah. Daftarkan anak Anda segera sebelum penutupan berikut ini. Sudah ku sampaikan ya Allah, di panas terik hari Jumat, bulan penuh barokah, bulan Rajab, tanggal 17 hari Jumat pagi, sudah ku sampaikan di hadapan muslimin muslimat, di hadapan tuan-tuan guru, di hadapan Pak Bupati, di hadapan alim ulama, di hadapan Bapak Dandim, di hadapan Bapak Kapolres, sudah ku sampaikan bahwa benteng terakhir yang bisa menjaga anak kita dari kemunafikan, dari mati murtad, dari kekafiran, dari LGBT, dari bencong, dari homo, dari sakau, dari mabuk, bentengnya hanya tinggal satu, Darul Quran Istiqomah. Silakan, silakan yang punya duit banyak, bangun rumahmu bertingkat 4, setiap kamarnya ada kamar mandi sampai 4. Duh, kok banyak sekali. Rumahmu kau bangun besar, megah dan mewah. Silakan kau beli mobil mahal, silakan kau belikan sepeda motor yang hebat, silakan. Tapi semua kau akan mati. Rumahmu akan diambil oleh suaminya yang baru bronis. Lihat, mereka sudah ketawa. Kau punya duit banyak, Pak, kau belikan mobil, silakan kau beli mobil. Harganya 2 miliar, pintunya cuma 1. Mewah, 2021 keluar mobil, enggak pakai pintu lagi. Silakan kau beli mobil, dibuat dari plat emas, mahal, hebat, mewah. Tapi begitu kau mati, mobilmu akan dibawa ke kantor samsat, namamu akan dihapus, diganti nama suami mereka yang baru. Kau akan mati dimakan cacing tanah. Rumahmu habis, mobilmu habis, uangmu habis, surat tanahmu diganti di Badan Pertanahan Nasional, akte notaris. Namamu hanya tinggal di batu nisan, almarhum. Siap? Mereka sudah siap merubah namamu di akte notaris, merubah namamu di kantor samsat, merubah surat tanah dan surat mobil. Tapi ada yang satu kekal dan abadi, ada yang satu sampai hari kiamat tetap ada. Apa dia? Kelas yang kau bangun di Darul Quran Istiqomah. Ustaz Somad cuman berani ceramah aja, bangunlah kelas. Emangnya Ustaz ngasih apa datang kemari? Saya datang ke Darul Quran Istiqomah memberi 100 sak semen, supaya kalau saya mati di Riau, Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, 100 sak semen, anak-anakku akan belajar di sana dan pahalanya akan mengalir ke makam Abdul Somad. Belum. Cepat aja.
belum lagi. Berapa satu sak semen di tanah laut? Hah? 60 ribu satu sak semen kali 106 juta. Banyak. 6 juta kau katakan banyak. Rumahmu 600 juta, mobilmu 60 juta. Oh jelek sekali. Motormu 60 juta. Semua akan tinggal kenangan semata. Yang 1, 2, 3 sak semen itulah yang akan menolong kuburmu menjadi lapang, terang benderang. Pagi-pagi anak mengaji, malam-malam menghafal Quran, subuh-subuh mereka berzikir, tengah malam mereka tahajud. 24 jam, makammu akan menetes tetesan embun pahala tetap mengalir. Siap? Keluarkan 100 sak. Mana kotak-kotak? Keluarkan. Jangan ada dusta di antara kita. Kotak naik ke atas. Semen-semen banyak di sini. Yang bisa kasih semen, beri semen. Gak bisa kasih semen, batu bata. Gak bisa batu bata, batu kerikil. Batu kerikil gak bisa, pasir. Pasir gak bisa juga, mati aja. Ini Ustaz radikal. Suaranya aja yang keras. Anak kecil terkejut. Tidak bobok digigit mama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hari-hari ini anak-anak yang nangis kepanasan, anak ini yang akan menjadi penghafal Quran. Hari ini anak-anak yang dibawa kepanasan, berpeluh berkeringat, merekalah yang nanti akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, kalian yang akan mengirimkan Al-Fatihah. Betul? Mereka cuma melihat drone, tidak melihat Ustaz. Ternyata drone lebih populer dari Ustaz. Sakitnya. Sekarang mereka masih lucu-lucu, ketawa-ketawa. Hari ini mereka masih melompat-lompat, menjerit-jerit. Tapi 20 tahun akan datang, mereka akan menjadi bupati tanah laut. Hari ini ulang tahun tanah laut, tidak diundang artis. Ulang tahun tanah laut, hari jadi kabupaten tanah laut. Biar yang muda-muda marah Ustaz, kami tetap ngundang Habib, kami tetap buat majlis maulid, kami tetap ngundang Tuan Guru. Begitu tanah laut dijaga hari ini dari perbuatan maksiat. Takbir. Adakah jaminan 20, 50, 40, 3 tahun akan datang, tanah laut tetap dijaga oleh orang-orang yang peduli agama? Ada jaminan? Tidak ada. Bagaimana kalau naik bupati yang baru, suka penyanyi dangdut, diundang artis rok pendek, bapak-bapak nonton di bawah, roknya makin pendek, pentasnya makin tinggi. Dunia sudah mau kiamat. Betul? Saya udah 100 saat semen, masa ngasih duit lagi? Nanti saya kasih 6 juta, jangan takut. Kalau saya enggak ngasih, jangan antar ke airport. Ustaz, sebelum keluar 6 juta 100 sak semen tidak kami antar ke airport. Silakan datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Emang Ustaz jelangkung. Muassasah yayasan tarbiyah pendidikan Islamiyah Islam Darul Quran, dar rumah Quran, rumah Quran. Karena di sini mereka makan, nasinya dimasak oleh orang yang membaca Qur'an sambil nyuci beras. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Turun barokah ke nasi sambil masak ikan teri. Banjar bahasanya ikan teri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kalian aja yang bisa dada drone?
Qul huwallahu ahad. Maka nasi yang dibacakan Quran, ikan yang dibacakan Quran, sambal yang dibacakan Quran, turun rahmat dan barokah, dimakan oleh anak-anak yang ngajar hafal Quran, yang belajar baca Quran, darul Quran. Maka anak-anak kita ini semua, seperti yang kita doakan, Allahummarhamna bil, Allahummarhamna bil Quran, waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu-ibu siap melantunkan nyanyi itu setiap pagi? Mulai besok pagi ya, sambil masak nasi goreng. Allahumma arhamna bil Quran. Garamnya garam. Begitulah kalau ibunya dari Darul Quran Istiqomah. Masaknya lantunannya doa Al-Quran. Buat tehnya lantunannya doa Al-Quran. Buat kopinya lantunan Al-Quran. Coba kalau ibunya tidak kenal dengan Darul Quran Istiqomah, sambil masak pakai baju you can see. Pulang-pulang berbadan dua. Tidak ada rahmat, tidak ada barokah, yang ada maksiat, yang ada dosa. Apa makna pulang-pulang berbadan dua? Hamil akibat dari zina. Ya Allah, jaga anak-anak aku ini dari zina. Jaga anak-anak aku ini dari narkoba ya Allah. Jadikan anak-anak aku ini menjadi tuan-tuan guru 20-30 tahun akan datang. Mereka akan ada yang jadi tentara, mereka akan ada yang jadi polisi, mereka akan jadi jaksa dan hakim. Mereka orang-orang terhormat dan mulia. Walaupun mereka polisi, walaupun mereka tentara, walaupun mereka dokter spesialis, tapi di dalam kepalanya tetap ada Al-Qur'an. Dari kecil sudah dalam kepalanya Al-Qur'an. Sejak dari kecil sudah dibiasakan, dari kecil Al-Qur'an. TK-nya Al-Qur'an, SD-nya Al-Qur'an, SMP-nya Al-Qur'an, SMA-nya Al-Qur'an, kuliahnya, fakultas kedokteran. Pulang ke kampung bawa jarum suntik. Yang mau khitan gratis. Khitan gratis, daftarkan anak dan suami Anda. Saya bilang suami kok ibu ketawa. Yang suaminya mau alap. Yang kemarin waktu mau disunat lari. Sampai sekarang belum dipotong. Akhirnya anak-anak kita sekarang sudah punya menemukan metode baru. Sunat tidak pakai pisau tapi pakai laser. Bisa dari jauh. Tiba-tiba hilang aja. Jangan dibayangkan. Ibu kalau ketawa jangan terlalu dilepas. Karena banyak yang ketawa lepas akhirnya pulang ke rumah lepas semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir pertahanan dari komunis, dari liberal, dari sekuler, dari munafik, dari kafir, yang bisa menyelamatkan anak kita adalah pondok pesantren. Ustaz Somad, kenapa pesantren saya enggak disebut? Kenapa yang disebut cuma pesantren Darul Quran aja? Saya enggak tahu yang lain. Yang lain-lain juga. Pesantren yang punya tuan-tuan guru juga. Pokoknya anaknya masuk pesantren. Ini hari ini walaupun kita kepanasan, tapi yang paling enak ini yang di bawah pohon kayu. Aduh. Pelajaran buat saya di masa akan datang, kalau ada yang ngundang saya minta pentasnya di bawah pohon kayu. Di surga masuk surga tenang adem ayem, di tanah laut tenang. Bolehkah iri melihat orang dalam keadaan tenang? Tidak, mereka adalah orang-orang yang beruntung, betul?
di dunia aja udah dingin, apalagi di surga. Kita di dunia aja kepanasan, di akhirat gak tahu. Tapi insya Allah yang kepanasan ini semuanya masuk surga. Yang di bawah pohon kayu masuk surga juga, cuman agak lambat dikit. Ustaz Somad, mentang-mentang kepanasan doanya gak adil, doa orang sakit hati gak diterima Ustaz. Insya Allah semuanya yang datang ini masuk kategori kelompok mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi. Masya Allah, disediakan tisu satu kotak. Ini menunjukkan ceramahnya sampai khutbah Jumat. Tisu-tisunya nanti bawa pulang. Saya tisu ini akan saya bawa pulang ke Solo. Habis ini saya pulang ke Solo. Jangan pesantren kita dibiarkan kotor. An-nazafatu minal, bukan hadis Nabi. Kata-kata mutiara. Yang hadis Nabi at-tahuru satrul iman, kesucian bagian dari iman. Ini bersih, dilarang merokok di kawasan ibadah ini. Tulisan Tanah Laut, Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014. Setiap detik orang meninggal akibat rokok. Data WHO. WHO singkatan dari World Health Organization. Ternyata kalau habis makan soto Banjar lancar bahasa Inggris. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejabat-pejabat yang hari ini punya kekuasaan yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng, punya baju seragam mahal, duitnya banyak, dihormati, dimuliakan orang, sampai masanya akan tua, sampai masanya akan pensiun, sampai masanya malaikat maut datang, sampai masanya akan sakit dulu. Mau cepat aja. Sakit dulu, stroke dulu agak 6 bulan. Habis itu mati. Dan ketika mati, apa yang dikenang orang? Dulu dia waktu menjabat berapa periode? 2 periode. Apa yang dia buat? Ketika 2 periode, apa yang dia lakukan? Dia buat lomba kontes bencong tercantik di dunia. Dilanjutkan oleh orang setelahnya. Dilanjutkan sampai hari kiamat. Dosanya ngalir, guys. Dulu ketika dia punya jabatan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengundang Habib, menghadirkan Tuan Guru, pengajian, tablik akbar, menyumbang untuk pesantren, membangun kelas-kelas. Mana kelasnya sekarang? Ada. Apa yang diisi kelas? Anak-anak baca Quran pagi, petang, siang, dan malam. Terang kuburmu, lapang makammu, tempat kuburmu memang sama-sama di alam kubur, tapi namanya apa? VVIP, very very important person. Ini gedung apa? Islamic Center. Center artinya pusat, bukan center nyari durian. Pusat kajian Islam. Cantik, indah. Menjadi sebatang pohon kayu saja mendatangkan manfaat di dunia. Orang bisa bernaung di bawahnya. Daunnya rindang, batangnya tegap, kokoh dan kuat. Akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Kalau menjadi sebatang pohon saja bermanfaat, apalagi menjadi manusia yang pernah diberikan Allah hati, akal dan pikiran. Manfaatkanlah. Kalau tidak, maka kau jauh lebih hina daripada pohon kayu. Betul? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat segera sholat. Banyak juga yang gak sholat. Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini adalah suami-suaminya yang soleh. Bang, 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 orang Banjar manggil suami apa? Aa. Hah? Kakak, 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 aku mau pengajian. Di mana?
di pengajian di pesantren Darul Quran Istiqomah. Begini. Kakak enggak ikut, kakak mau main gaplek dulu. Tapi ada sebagian suami yang tidak ngasih izin sama sekali. Aku tidak suka kau pakai jilbab. Kau seperti nenek-nenek. Aku mau rambutmu dicat tiga, merah, kuning, kelabu. Bentuknya seperti durian. Anting-antingmu sampai ke bawah. Telingamu lubangnya besar seperti lubang telinga. Lubang antingnya seperti lubang telinga. Aku mau kau gaya metal. Jangan ikut pengajian Ustaz Somad. Yang penting kau seperti artis penyanyi rock metal. Jumpa jangan lagi cium tangan. Kalau jumpa, hai kakak. Tapi alhamdulillah, ini yang hadir ini pasti suaminya baik-baik semua. Ibu kau ikut pengajian? Suami saya masih tidur Pak Ustaz. Subuh tadi, pulangnya setelah subuh. Sekarang sakau. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami-suami yang belum sholat ya Allah. Di hari Jumat yang baik dan mulia ini, di bulan Rajab yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan, ibu jangan putus asa kalau suaminya masih setengah Fir'aun. Karena kau masih punya masa depan, Bu. Suamimu mungkin tak ada masa depan, tapi ada bibit-bibit yang hijau yang mesti kau jaga. Suamimu seperti pohon kayu yang sudah hampir mati itu yang kering-kering. Tapi anak-anakmu tetap kau jaga, Bu. Beri dia makanan yang halal, besarkan dia dengan kasih sayang, cenum senyum ke wajahnya, cium keningnya, doakan dia di waktu malam. Rabbi habli minas, ambil air wudhu, bentang sajadah, usolli sunat yang mengenang kita. Tapi anak-anak ini akan tetap mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang kau ajarkan Quran dan doa, anaknya hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalannya 2 juz. Satu bulan dia khatam 2 kali. 30 hari 60 juz kali 2. Satu bulan dia khatam 2 kali. Satu tahun dia khatam 24 kali. Mau gak punya anak hafal Quran? Makanya anaknya diajak masuk pondok tahfiz Quran. Ini anak diajak ngaji, gak mau. Diajak baca Quran, gak mau. Akhirnya orang tuanya yang kalah malah ikut anaknya karaoke. Kemesraan ini ninggal ibu, dinyanyikannya lagu Mama. Siap-siap lo kalau dikubur dapat lagu Mama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka lucu-lucu, Bu. Hari ini mereka lucu-lucu, Pak. Tapi sampai masanya mereka akan kecanduan. Ustaz Somad, tolong datang ke rumah saya. Doakan anak saya. Kenapa anaknya, Pak? Anak saya kena kecanduan game online. Sampai sekarang saya belum dapat doanya. Allahumma inna a'udzubika min game online. Anak bapak kena game online ini gara-gara apa? Ya gara-gara game online, Pak Ustaz. Mainnya di mana? Gadget. Yang belikan gadgetnya siapa? Saya. Yang ngasih uangnya beli 4 giga paket siapa? Saya. Yang biarkan dia main di kamar pagi, petang, siang, malam gak pernah nyuruh sholat siapa? Saya. Sekarang setelah kecanduan salah siapa? Ustaz. Enak aja. Giliran kecanduan saya. Kau kasih dia gadget, kau belikan dia HP, kau kasih uang beli paket, kau biarkan dia main pagi, petang, siang, malam, kamarnya gak pernah diketuk diajak sholat, gak pernah didoakan, giliran kecanduan nangis. Rasain. Coba kalau kau masukkan dia ke pesantren, maka insya Allah pagi, petang, siang, malam dia tidak main HP, dia pasti akan memegang Al-Quran. Panas juga lantai ini. Nah, panasnya di atas gak terlalu, kaki ini yang panas. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu yang mencemaskan saya. Mana kotak sedekah tadi kok hilang? Ada? Alhamdulillah. Tolong Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, tolong diawasi kotaknya, Pak. Hei, Ustaz Somad, jangan suuzon sama orang tanah laut. Orang tanah laut ini gak peduli sama kotak sedekah. Orang tanah laut kaya-kaya, betul? Keluarkan satu-satu saksi. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Panas apa gak panas? Yang bilang gak panas, bohong.
kullum ri'in, nanti di padang mahsyar itu enggak ada tenda, walaupun tukang tenda mati tetap enggak bawa tenda. Betul. Walaupun tukang pasang atap mati enggak bawa triplek. Kita semuanya mati tidak membawa apa-apa. Bangkit dari kubur. Wa idzal qubur bu'thirat. Semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah. Tidak ada atap, tapi ada orang yang di padang mahsyar enggak kepanasan. Ada yang kepanasan karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang kepanasan dengan keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang kepanasan karena peluhnya sampai ke leher. Ada yang kepanasan karena peluhnya sampai ke ubun-ubun. Tapi orang tanah laut tenang, enjoy, adem, ayam, nyaman. Pian dari mana? Dari tanah laut. Ulun dari tanah laut. Tenang. Kenapa? Karena mereka bernaung di bawah. Hadisnya hadis sahih. Kullum ri'in tahta zilli sodaqotihi. Orang akan mendapat payung dari sodaqoh. Makanya nanti di akhirat saya akan lihat ada orang pakai payung, tenang aja. Itu pasti orang dari tanah laut. Pakai payung. Payungnya ya harga 10.000. Dari tanah laut kan? Ya, waktu acara Darul Quran Istiqomah nyumbang 10.000 kan? Nanti pas di padang mahsyar itu ada orang tanah laut yang pakai koran sama kekoran. Nah, ini yang nyumbang 2.000 kan? Bukan di dunia. Di dunia enggak apa-apa tutup pakai koran. Di akhirat nanti yang 2.000. Tapi ada yang di padang mahsyar atapnya seperti jalan tol. Itulah dia yang 100 saksi. Saya bukan minta tepuk tangan, keluarkan 100 saksi. Kalau mau bergabung dengan saya nanti di akhirat. Yang 100 sak, kami semuanya satu atap. 100 sak. Yang 2.000 pakai koran. 2 jam hilang. Rasakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua masya Allah. Itu rasanya gambar tidak layak. Masa saya disejajarkan dengan Abah Tuan Guru Sekumpul. Saya jauh. Itu doa jamaah. Disandingkan gambar saya dengan Tuan Guru Sekumpul. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga dengan syafaat Tuan Guru Sekumpul. Jauh, jauh doa harapan. Abdul Somad, jauh di bawah. Begitu saya masuk surga, saya tanya malaikat, mana Tuan Guru Sekumpul? Di VVIP. Jamaah dari tanah laut di mana? Itu yang pakai kardus di bawah. Yang penting masuk surga. Masuk surga, mau pakai koran, mau pakai kardus, yang penting masuk surga. Itu kata orang yang nyumbang 2.000. Ibu jangan bersedih, Bu. Ibu mungkin gak bisa sedekah karena duit gak ada. Ibu mungkin gak bisa sedekah karena suaminya pelit, bakhil, kedekut bin medit. Tapi ibu sudah bersedekah anak yang soleh. Ibu kandung 9 bulan 10 hari. Betul. Di tanah laut kandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Di tempat lain kadang 2 bulan lah. Disusukan selama 2 tahun. Ibu-ibu masih nyusukan anak 2 tahun. Tempat lain gak nyusu, dikasih ke sapi. 9 bulan 10 hari kau kandung, 2 tahun kau susukan. Dan mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat, karena mereka para penghafal Al-Quran. Al-Mahiru Bil-Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Bangun, bangkit dari kubur. Pandang ke kanan, malaikat ke kiri, malaikat ke atas, malaikat ke bawah, malaikat ke depan, malaikat ke belakang, malaikat. Kenapa aku bersama para malaikat? Karena engkau adalah para penghafal Al-Qur'an. Tangan ibu akan ditarik, jubah ibu akan ditarik, anak-anak ibu akan memberikan syafaat membawa ibu masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Di atas kepala ibu akan dipasangkan mahkota dari cahaya. Saya mau cuma memperlihatkan bahwa saya tidak gundul. Akan dipasangkan mahkota tajun minan nur, mahkota dari cahaya, dipasangkan ke kepala ibu. Ibu-ibu yang lain cuman jemuran aja di kepalanya.
Tapi ibu kenapa dipasangkan mahkota dari cahaya? Karena ibu beruntung bertuah mengandung anak para penghafal Al-Quran. Kuburnya menetes embun 24 jam sejuk, tenang, adem, ayam, nyaman, tentram. Di akhirat diselamatkan titian suratul mustaqim seperti cahaya. Masuk surga karena sapaan anak penghafal Quran. Beruntung apa tidak orang tanah laut? Bapaknya belum pasti. Karena bapaknya memberikan makanan yang halal, tidak mau korupsi, tidak mau curang timbangan, tidak mau menipu, maka bapaknya juga akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Tak banyak bapak yang mau mengaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bisadaqah. Di antara kamu kalau ada yang sakit-sakit, sakit kepala, sakit jantung, jantung koroner, wabah, macam-macam musibah, cara menolaknya adalah dengan Al-Qur'an. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka rumah itu tidak akan didekati setan. Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar dibaca, setan enggak dekat. Di rumah ibu setan enggak dekat sama sekali. Bukan cuma dibaca 2 juz 4 lembar, karena di dalam rumahmu ada Al-Qur'an berjalan ke dapur, ke kamar, ke WC. Loh, Quran kok bisa jalan ke WC? Di dalam kepala anakmu ada Al-Qur'an. Bukan seperti anak-anak tempat lain nyanyinya, topi saya bulat, bulat topi saya, kalau tidak bulat bukan emak saya. Anak-anaknya diajarkan baca Al-Quran, anak-anaknya belum bisa tulis baca sudah diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Bapak-bapak punya anak gadis, punya adik perempuan, punya perempuan, maka anakmu nikahkan dengan alumni Darul Quran Istiqomah dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling barokah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan Al-Quran tunai, sah. Itulah yang paling mantap. Ini sekarang orang, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar satu mobil Alphard harga 2 miliar kredit. Orang kalau terlalu banyak kredit, detak jantungnya enggak normal. Coba rasa jantung kita masing-masing. Masih normal? Saya walaupun kepanasan masih normal. Orang kalau banyak utang kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menenangkan hati? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Di antara zikir yang paling afdal adalah membaca Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, zadathum imana, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Tadi sebelum sampai ke manis, saya dijemput di tepi jalan. Ustaz Somad, berhenti sebentar, mau ke mana? Ustaz akan dibawa pakai motor. Seumur-umur baru tadi saya pakai motor bannya 3. Biasa di mana-mana bannya 2. Di Jakarta, di Sumatera Barat kap 70. Di Jakarta naik Vespa. Sampai ke tanah laut bannya 3. Enggak tahu apa tadi. Skuter beca apa bim? Kenangan luar biasa. Nanti sampai mati saya akan ingat. Di mana naik kap 70? Bukit Tinggi. Di mana naik Vespa? Jakarta. Di mana naik ban 3? Tanah laut. Tanah laut menjadi kesan yang luar biasa. Apa kesan Ustaz Somad di tanah laut? Di tanah laut lah aku dijemput pakai ban 3. Apa kesan di tanah laut? Panasnya minta ampun. Tapi di tanah laut pula lah yang menyebabkan nanti dingin di padang mahsyar. Kenapa? Karena orang tanah laut hatinya ikhlas dan mereka bersaudara dengan Abdul Somad, bukan karena satu suku,
bukan karena satu bahasa, tapi karena cinta karena Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nanti sampai masanya kita akan sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, tidak ada kawan, semua kawan hanya teman tertawa. Ketika kita banyak uang, hahaha. Ketika banyak duit, senang semuanya. Sampai masanya sakit, teman-teman dekat ini yang akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Saat itu mulut tak bisa berkata-kata, tapi saat itu mata akan meleleh memberikan respon yang luar biasa. Abdul Somad bermimpi saat dia sakit nanti ada satu dua dari anak-anakku dari tanah laut, walaupun tidak bisa langsung membacakan, dari jauh dia bacakan Al-Fatihah. Amin. Hanya Al-Fatihah yang dibacakannya, tapi menyentuh sampai ke dalam hati. Sesuatu yang sampai dari hati, maka dia akan menyentuh ke dalam hati. Yang sampai dari mulut, hanya ke mulut saja sampainya. Saya yakin dan percaya, kenapa mereka rela berpanas-panas. Berapa sinetron yang hilang infotainment pagi ini. Yang mereka berdagang, berjualan nasi goreng, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati. Berapa yang tinggal pagi ini. Tuan-tuan guru meninggalkan pondok pesantren, kelas padahal ini hari Jumat. Mereka tinggalkan. Mereka semua berkasih sayang karena Allah. Kalau memang betul sayang karena Allah, tidak sampai hati melihat anak-anak kita belajar di ruang kelas yang belum siap, belajar di tempat yang panas, belajar di tempat yang tidak nyaman, maka lihat kelasnya. Habis pengajian ini jangan langsung pulang. Lihat asramanya, lihat mana kelasnya, tanya kepala sekolahnya, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa kursinya yang patah, berapa kerikil yang perlu dibeli. Pak kepala sekolah, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Insyaallah itu yang akan menolong kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz Somad mulai ceramah jam 9.15, sekarang jam 10.05, tak bisa dilanjutkan karena kepanasan. Mohon maaf. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. Antar zuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Zakat dan bersedekah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik. Mereka akan berjuang menolong agamamu di masa akan datang dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Saat itu kami semua sudah mati menghadapmu. Kami ingin mereka yang bangun di tengah malam dan berdoa bermunajat, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikan pondok pesantren Darul Quran Istiqomah mengeluarkan anak-anak pemimpin bangsa di depan. Ketika saat itu tidak ada lagi orang yang menegakkan agamamu, mereka yang akan menolong agamamu dengan meneriakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar. Selamatkan tanah laut dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma alif baina qulubina. Yang hatinya masih ada bersengketa, bermusuhan, berkelahi, satukan antara hati kami untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Beri kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahummarhamna bil Qur'an. Curunkan rahmatmu, curahkan rahmatmu untuk kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya, penerang, pembimbing kami ya Allah. Allahummarzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki membacanya, mengamalkannya, menghafalnya, mengajarkannya pagi, petang, siang dan malam. Allahummarhamna, Allahummahdina. Berikan kami hidayah, wahdibina. Berikan orang lain hidayah melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan hidayah ini tersebar dengan kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah.
Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabban hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Bantu kami yang sedang terlilit hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, keluarga kami, orang tua kami, kawan kami, sahabat kami, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangi makamnya ya Allah. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin nirad. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina. Bapak bupati kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka menolong agamamu. Jadikan mereka orang-orang yang amanah ya Allah. Mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka ya Allah. Allahumma ihfazna min kulli su'i wa syarr. Jaga kami dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami kalau yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibunda kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zuriatina anak cucu keturunan kami, wali aimmatina salihin pemimpin-pemimpin yang saleh, wali masyayikhina tuan-tuan guru kami, wali man hadarana semua yang hadir ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah, wali man ghaba anna saudara kami yang tak dapat hadir, maafkan juga silap salah mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima salat kami, wa qiyamana qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, wa tamim taksirana sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah haji dan umrah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami saat malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa ilaha namutu, dengan itu kami mati. Wa bihanu ba'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Pulang dengan tenang. Jaga kebersihan. Sampah-sampah ambil buang pada tempatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu penutup.